Yo, and halo guys, balik lagi channel gua di channel utama aku ya guys. Kali ini gua bakal bikin tempat video kali ini. Gua bikin video bahas ya guys ya. Di sini gua mau ngebahas ya guys ya. Jadi gua dengar-dengar tuh channelnya Phil Cupi hilang guys ya, hilang ya. Pasti kalian tau lah Phil Cupi siapa ya, yang itu loh yang ya kalian tau lah ya kan ya. Jadi gue dengar kabar kalau misalnya channel Phil Cupi itu hilang ya guys ya. Jadi di sini gue tuh sebenarnya udah cek dan juga nggak ada ya guys kayak, dan juga gue nemu itu guys, nemu salah satu video ya guys, ini gue nggak tahu asli dari Phil Cupi sendiri atau kagak ya guys ya. Jadi videonya itu ya semacam videonya itu klarifikasi guys, siapa bilang akun Phil Cupi dihack, cuman ganti channel aja kok. Channelnya itu katanya dari namanya Phil Cupi jadi Padang Mas H. Iya, jadi Padang Mas H namanya. Jadi kita langsung lihat aja guys, kita langsung lihat aja guys, kita lihat guys ya apakah benar atau enggak channelnya diubah ya guys namanya ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja, kita langsung lihat aja guys, kita lihat ya guys, langsung aja masuk ke dalam YouTube-nya guys atau pencariannya guys, langsung aja let's go deh ya. Oke, jadi ini gue dalam videonya ada bukan videonya. Oke, jadi ini gue dalam itunya, gue dalam pencariannya ya. Ini gue udah nge-search nih Phil Cupi ya. Oke guys, kita lihat nih channel Phil Cupi kena hack atau dijual. Aneh banget. Oh iya anjir, di Padang Masa. Oke, ini ya, ini yang mau gue bilang tadi ya. Siapa bilang akun Phil Cupi dihack, cuman ganti channel aja kok. Ini nanti gue mau lihat dulu ya guys, tapi di sini gue cari dulu channelnya yang sebelumnya ya guys ya, maksudnya channel Phil Cupi ya. Ini kita lihat nih 1,19 juta ini kelihatannya kayak si Phil Cupi ya guys, channel Phil Cupi. Oke, kita lihat nih tentang ya 2016 berarti Phil Cupi. Oke, gak ada playlist, community gak ada semua ya, videonya tinggal 3 ya, kalian tahu lah ya guys ya, yaitu video sebelumnya, video-video pertama ya kayak gitu ya isinya. Ya sih kalau dilihat-lihat antara kena hack sama itu sama jual channel. Oke, kita lihat nih ya, pencarian sampai bawah nih terbongkar siapa yang hack channel Phil Cupi Matina. Oh ini jantan berak kartun Phil Cupi. Phil Cupi di hack. Oke, hack. Oh iya anjir. Ya kalau di searching belum begitu banyak yang ngebahas tentang ini ya, channel Phil Cupi kena hack ya, tapi kalau dilihat-lihat sih ya gitu dia. Iya ternyata emang beneran udah gak ada. Gue nyanyi ya cuman apa gitu loh. Ya maksudnya karena gue udah gak ngeliat channel Phil Cupi, jadi gue gak nyangka gitu loh bisa hilang channelnya Phil Cupi ya. Dan kita langsung ini aja, kita lihat nih guys ya channel Phil Cupi nih. Oke, ini lama banget nge-like banget. Nah ini 914 subscriber Phil Cupi. Tapi gue ada curiga nih dari yang ini nih, gue ada curiga karena thumbnailnya itu grafiknya kayak gitu cok, grafiknya ada bulik gitu cok. Ya gue ada curiga ini bukan asli, cuman kita lihat aja lah ya klarifikasinya guys ya. Oke guys, kita lihat nih ya, siapa bilang akun Phil Cupi di hack cuman ganti channel. Cuman kalau di sini sih gue nggak ngerasa ini KW sih, karena ini thumbnailnya ya kebotan ya Phil Cupi. Oke guys, kita lihat aja nih ya, langsung play aja, 1, 2, 3 let's go. Hai teman-teman, sekarang aku pindah di sini ya, udah enggak plagiat karena enggak niru kok. Gue sih ada curiga karena beda, gak pakai suara asli, karakternya beda, bentuknya beda, gue sih ada curiga jenis animasinya pun beda. Aku udah jadi manusia sekarang, udah 3 dimensi, udah gak 2 dimensi lagi, apalagi cabut nyawa. Kalau aku ada salah atau banyak salah, dengan kerendahan hati yang paling dalam,
minta maaf ya teman-teman. Kalau dari Suha sih minta ada maaf beda. Secara sungguh-sungguh berhak mendapatkan maaf. Gue ada beda. Sungguh, aku minta maaf teman-teman. Kalau ada yang masih membenciku, boleh kok kalian dislike konten aku. Dan bagi teman-teman dan sahabat-sahabat lamaku yang masih mau nerima aku, ayo kemari, subscribe channel yang di sini ya. Enggak apa-apa, Jihan. Aku terima itu sebagai balasan dan hukuman buat aku. Bentar. Yang penting kan dia ngaku dihack nih. Dia katanya yang tadi dia bilang tuh dihack. Tapi kok di judul bilangnya kayak gini? Siapa bilang akun PillTP dihack? Cuman ganti channel. Ya terus ada aneh juga sih. Di sini ada kejanggalan karena ya kan dengar ya perkataan yang tadi. Kalian semua selalu rela sehat selalu. Bantu kasih aku nama dong itu. Supaya kalian enak memanggilku apa. Setelah jadi manusia, aku belum punya nama teman. Gue sih ada curiga dan gak percaya. Ya gak begitu percaya karena gue nemuin beberapa kejanggalan ya. Yang ke satu dari suara. Dari suara ada beda sih, ada beda. Dan yang kedua ya itu kata-kata yang tadi guys. Warning memakai suara Martina. Pesan gue denger-dengar Martina suaranya gak kayak gini aja. Beda. Beda loh, beda suara Martina. Beda, sangat beda. Bang Tekoto komen nih. Ngaku-ngaku Filu Cupi. Cek cek cek. Gila-gilaan orang lagi masalah dia malah nyari kesempatan. Gua mah heran pada aus bener sama AdSense. Nah gitu bang, makanya itu. Ngaku-ngaku, sosokan ngaku. Anjir, padahal mah... really? Maaf, aku belum bisa percaya. Kalau emang ini film Cupi asli, tunjukkan Martina dan Lala. Nah iya, gua ada curiga anjir. Apalagi video kedua nih. Nah, thumbnailnya... Nggak... Kayak bukan asli punya dia. Gua benci sama film Cupi, tapi gua... lebih benci sama orang yang nyari kesempatan ketika ada orang yang terkena musibah daripada ribut. Ini benar gak benar, mending yang punya channel tunjukin silver play button dan gold play button ada kan. Enggak sih, karena cuman ngaku-ngaku doang. Gua rasa ini emang ngaku-ngaku, itu cuman akun palsu, dia cuma nyari kesempatan. Yoi, betul anjir. Endingnya kalian anjir, openingnya kusam anjir. Ada ngasih kecepatan dalam musibah. Channelnya dari si ya jadi masakan Padang dong channelnya PillTP yang itu yang pertama. Entah ini pembodohan atau gimana, emang gak bisa bedain apa nih suara Martina dan suara asli. Lain kali kalau mau bodohin orang pintar dikit. Nah eta ini pembodohan emang gak bisa bedain, gak bisa bedain. Gue nemuin perbedaan nih, gue nemuin perbedaan dan suaranya itu ada beda emang. Ya jelas di web aja animasi absurd, suara kayak alien. Oh parah, auto jedak-jeduk. Tidak Woody, dia bukan manusia berbohong, dia hanyalah penolong, penolong yang ini mendapatkan AdSense. Bentar, mendapatkan ads, bukan penolong dari mana coba, dia penolong dari mana? Bukan penolong itu mah. Dia mengambil keuntungan dari PillTP, jangan disub setelah menulis saya. Pasti dia, iya yakin banget gue pasti. Kalau misalnya udah monet pasti bakal ganti nama dia. Channel palsu suaranya pakai voice banget. Martina. Martina pasti gak kayak gitu. Dan juga kalau gak salah pernah deh PillTP pakai suara sih. Boong. Emang cu, itu peniruan identitas. Kalau bisa ya guys ya, kalian report aja ya sebagai ya spam atau menyesatkan, boleh lah ya. Ya spam atau menyesatkan. Nah iya guys ya. Jadi kita sampai sini aja ya guys ya. Kita sampai sini aja ya guys ya. Kita sekian aja ya guys. Reaction, klarifikasi dari itu ya guys ya. Dari si kopi kanan atau copyright si PillTP ya guys ya, maksudnya si orang yang ngaku-ngaku
Filcupi ya guys ya, sosokan klarifikasi padahal itu bukan asli dia gitu loh. Oke guys, jadi Fiorda skin aja dan not gua ya. Ada aja gitu loh orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Filcupi ya. Ya pastinya sih. Ya hampir setiap orang ya, maksud gua hampir setiap dimanapun kalian pasti ada aja gitu loh orang yang ngelakuin peniruan identitas kayak ngaku-ngaku jadi si itu loh. Ya gimana ya, gue juga bingung jelasinnya kayak gimana. Pokoknya pasti bakal ada banyak sih, apalagi Filcupi sekarang lagi rame karena channelnya hilang, pasti banyak tuh yang nyari kesempatan dalam kesempitan ya gitulah. Emang kadang-kadang orang-orang tuh kayak gitu guys ya, pokoknya emang kayak gitu guys ya. Dan ya kalian udah lihat ya guys ya, ternyata emang beneran guys channelnya itu hilang ya. Dan juga ya channelnya jadi masakan padang ya, channelnya jadi padang mas apa gitu, gue lupa lagi, masaha apa, gue lupa lagi ya guys. Tapi ya gitulah ya guys ya. Dan juga menurut gue ya, gue juga ada gimana ya sama isi kontennya Filcupi yang dulu ya tentang Matina ya guys ya. Tapi gue lebih benci juga nih sama orang yang ngaku-ngaku ya sebagai Filcupi demi itu, demi apa ya, cari kesempatan dalam kesempitan. Nah gue juga lebih benci dari orang yang kayak gitu karena itu termasuk peniruan identitas. Dan juga peniruan identitas itu ya itu parah banget sih guys ya. Ya kalau misalnya Filcupi gak terima, bisa-bisa ya guys, bisa-bisa kena itu jalur hukum, mampu yaudah. Jadi kita sampai sini aja ya guys ya, kita sampai sini aja ya guys, kita sekian aja ngebahas tentang ini ya guys ya, tentang channel Filcupi di, bukan di hack juga sih, gue gak tau apa, di hack atau emang dijual ya. Oke jadi video sekian aja, mohon maaf betul salah kata atau salah ngomong atau salah bicara ya guys. Jadi video sekian aja, jangan lupa subscribe. Salam, see you next video and goodbye, see you next video.